Akankah menjadi 2-0 atau 1 sama EPL Arena? Mana suara game kedua. Masih yuhu. Belum lihat ya guys ya kita ya. Wafan pakai Lancelot. Fredin pindah ke Persik. Oke. Harusnya Skylar dikasih space dulu. Dengan adanya Yuzhong. Yuzhong bakal Banana pakai Yuzhong guys. Siapa yang akan menjaga keberadaan dari Skylar di saat dalam satu buah teng. Fight? Waduh. Weh, ini dia. Loh, Clay. Pertempuran karena Samohate langsung menunjukkan eksistensinya untuk bisa membantu rekan-rekannya. Pressure maneh ya. Juga kita bisa lihat ya bagaimana teng. Dari bawah bro. Wah, gak dikasih lihat bawah. Adanya Bruno membawa Hatal ditambah lagi dengan Quantum Charge dan juga ternyata emblemnya ngambil ke arah Atlantis. Jadi yang dicari adalah tendangan yang benar-benar satu kali hit itu bisa sampai 2000 damage sebenarnya. 2000 damage critical. Namun kalau aku bandingkan dengan teman-teman dari Aura Fire khususnya dengan Samohate yang mengambil ke arah Concussive Blast, ini bakalan ada damage additional damage yang dikeluarkan di saat ada Tyrant's Revenge yang dikeluarkan. Apakah Tyrant's Revenge bisa akurat menurutku dengan setup dari RRQ yang bisa dibilang gak terlalu banyak hero mobilitas. Ini masih punya chance banget dari Samohate. Kenapa gak ambil Colt-nya ya? Waduh, langsung dua orang menunjukkan wujudnya tepat di depan Samohate. Kaget? Gua yang kaget. Kaget juga, karena sekarang RRQ mau coba untuk megang kendali. Kaget. Ya. Tadi sempat ketinggalan. Skylar, hati-hati lah. Bermain rotasi pula dan kembali mengamankan space untuk Skylar. Bagaimana caranya? Dengan ceduk, mungkin ceduk. Bakal di babysit juga dengan adanya satu range yang dimiliki oleh Skylar. Oke. Okay, langsung di depan sana. Level 3, Kabuki level 3 sama-sama belum menyentuh level 4 tapi tempatnya berbeda pula Banana. Banana level 4 tadi. Amankan level 4-nya untuk berada di area dari turtle. Cleo sudah level 4. Sekarang reward man question-nya sangat-sangat ditunggu. Dan Banana yang langsung maju ke bagian depan. Clay. Dengan satu pergerakan di mana persennya. Oke, dapat. Persik. Mereka mendapatkan keuntungan itu banyak Aran. Teng. Terjebak sendirian Aran. Sakit teh. Akankah bisa bertahankan Aran? Nice Banana. Hilanglah sudah. Yap, Aran hilang. Langsung invasi. Bisa didapatkan oleh RRQ dan ini dia early yang harusnya diharapkan untuk bisa dimanfaatkan tapi yap. Itu dia Tyrant Rage-nya. Langsung dikeluarkan pula Samohate. Enggak dapat. Teng woi. Serangan mendadak ada di tiap lini. Ya, dan ini inisiasi dari balasan guys. Pun bisa di-follow dengan cukup bola-bola panas. Sarah aja enggak mau di yang membuat rendah. Inisiasinya menjadi full plating yang begitu baik ya. Sebenarnya kalau kita lihat bro kontes yang tadi ya, positioning dari Vertik itu udah enak banget apalagi dengan adanya Clay yang mengeluarkan manipulation sekitar 2 detik. Setelah adanya reward manipulation asli dari Sin yang ngebuat akhirnya territorial power dipegang oleh teman-teman dari RRQ dan juga jangan lupa Banana. Waduh. Langsung di ulti ingat. Diajak berantem nih Banananya. Ayo berantem dulu bentar ya. Penalty zone udah dikeluarkan tapi ada Fun di tempat berbeda. Fun harus mengejar levelingnya. Santai dulu enggak sih? Levelnya juga memang dipegang sama Banana ya. Terlihat ada satu gap level. Tapi yang perlu diperhatikan adalah inisiasi. Santai dulu enggak sih? Blind Tyrant's Revenge. Itu bisa-bisa kalau misalkan emang on point bisa bagus banget, kalau enggak rusak banget. Hit or miss banget ya. Loh. Jadi harus dimaksimalin banget. Saya kira levelnya kok 4. Sekarang udah secure ke arah Berserker Fury, Coji. Oke, Berserker Fury untuk di arah item awalnya membuat adanya penambahan 40% critical damage. Sampai akhirnya kalau masih nyala. Teng. Waduh, sakit banget di page adjustment. Teng. Wow. Belum lagi di sliding. Memberikan damage sebegitu mematikan. Karena di bawah menit ke-8 siapapun yang terkena impact di page adjustment dengan adanya power damage udah nikmat-nikmat aja pasti bakal ke takedown. Yap, bahkan tes. Bottom outer turret-nya. Sakit teh. Kabuki langsung saya Nibiru Special Tick keluarkan dan hilanglah sudah satu. Tapi ya aneh sakit juga. Tapi Pan-nya mau bergerak ke mana monster jungle. Yap, karena mau coba biru nih leveling up lagi. Pastinya mengingat Tarto yang kedua sekarang dapat versi dengan keunggulan yang bisa dipegang oleh RRQ. Mereka udah set up duluan nih, mereka gak mau kehilangan momentum ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari segi early damage-nya, lihat nih. Dari Naomi. Aduh, mereka mau dimajuin lagi? Tidak. Tidak dulu. Langsung di dinas. Naomi gak punya ulti, guys. Mereka membuat sebuah pergerakan untuk mendapatkan outer turret. Kalau Naomi-nya punya Divine Judgment, itu bisa di-flicker loh. Ya. Bisa ketangkep juga. Dan sayangnya tadi Naomi gak punya Divine Judgment, sehingga tidak ada... Masih cool dong. Hanya membuat dari Kabuki-nya mundur, sehingga... Bottom outer turret-nya pun bisa gak ada apa-apa. Dan ini dia space untuk Skylar-nya. Iya, ini space yang didapatkan sebenarnya berasal dari adanya 4 point kill pertama yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Naomi? Menurutku
Untuk sekarang, waduh, Aura Fire ini masih kurang banget damage untuk sengganya bisa counter set up dari Naomi. Oleh ini fan mati-matian ya untuk menyamakan leveling ya. Iya, itu dia. Agar nanti pun bisa melakukan sebuah kontes objektif, tapi barusan Little Wanderer tetap diambil oleh RRQ. Dah, masih ada putar. Bisa diambil lagi dan sekarang Sabo, ada Tyrant Rest tapi Cleo masih aman. Di area belakang scene-nya berjuang dibalaskan dengan reward manipulation pula versiknya. Tang tang tang. Tidak ada effect town-nya. Oke. Sabo kembali lagi menjadi korban dengan begitu banyak damage. Bala kompan guys. Bola yang begitu tung. Panas. Tung. Dan itu dia kembali adanya satu buah pick off yang terjadi. Kok kalah ya Teres lah. Outer top turret-nya berhasil untuk dihancurkan. Dan kita ngelihat dari arannya juga ini sulit. Gak dikasih mainnya loh. Ini dia pannya masih bisa sing. Tapi emang Freddin wah top sih. Belum juga jungler cepat ada regen ulti sakit. Ini turret dari RRQ gak ada yang kesentuh sama sekali. Gak ada yang kesentuh sama sekali, apalagi dia juga mengingatkan dengan game yang dung pertama. Justru sekarang kebalikan ya, Versik yang mainnya tuh nyantai tapi susah banget untuk ditumbangin. Itu yang aku bilang tadi, dengan kurang damage yang dibawa oleh teman-teman dari Aura Fire. Bukan dari segi hero-nya, tapi emang karena untuk sekarang timing damage-nya masih kurang besar. Yap, dan Aura Fire mereka kurang untuk pembuka vision-nya. Ya. Karena Terizla-nya pun... Terizla gak bisa. ...terus di lane-nya. Dia gak sempat untuk rotasi. Susah ya. Kita tahu tipikal Kufra, ini gak bisa yang... Gak bisa open di depan. ...sandbag di depan. Ya. Dia butuh banget posisi. Dan itu yang dimanfaatkan bagaimana siapapun yang ada di depan, ini ditarik sama Naomi. Ya. Ini perbedaan ya, tadi kalau dilihat dari goal-nya, antara Bruno dan juga Beatrix itu perbedaannya 2100 loh. Hampir 1 AI. Menit 6 loh, guys. Karena itu kan memang apa ya, 2 kill 0 di 1 assist, Kylo udah dapetin ke arah Berserker Fury. Sebenarnya kalau di ngomongin masalah damage ya, Kylo udah punya free turtle, gitu. Perfect turtle ya. Akhirnya yang dia butuh dari RRQ. Aja. Space pun selalu diberikan oleh teman-teman dari RRQ, khususnya dari Banana dan juga dari Versik. Naomi menurutku tadi masih juga menjadi salah satu okay pemain untuk menarik satu penculikan, tapi masih belum mendapatkan buahnya dengan cukup baik. Penculik ya? Gitu loh, iya. Penculik handal. Tapi memang ini menjadi perfect turtle untuk RRQ yang kembali bisa mempertahankan snowballing effect-nya. Bahkan Aura Fire ini belum ada poin pick off sama sekali. Wait, masih dapat Van. Kali ini berhasil diamankan oleh Van. Pan akan punya bahan bakar di tempat yang berbeda. Banana bersiap untuk bisa langsung memberikan sebuah invasi, tapi Dragon Tail Furious sudah pergi ke arah yang lain. Ya, walaupun sebenarnya dari audience prediction ini masih wow dipegang oleh masih dipegang RRQ. Ya, memang dengan adanya Lem. Apakah bisa? Mereka berhasil untuk bisa merubahkan langsung arah Pensi, karena Pensi masih bisa bertahan di atas, dia berhasil untuk kedesak berbeda. Ada Aran. Wah, flicker. Dengan Black Dragon Popnya siap untuk berdarah dan juga memberikan bala bantuan. Tapi Aran tersebut mati, guys. Aran masih bisa bertahan. Ada satu Pensa Kucenta dan juga Tonros yang dikeluarkan menuju ke arah Bruno. Sebegitu sekuat tenaganya untuk bisa menahan satu inner turret di arah middle, tapi tidak dengan itu. Susah kan numpangin versi kan? Mau dipeluk, mau udah kena band night rage juga. Bahkan tadi udah bahkan Freddin bro, bah terlalu OP masih. Fan aja ngelawan Versik udah ada beda satu level gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan adanya Sin dan juga Versik. Damage output dari Aura Fire itu sebenarnya ada, tapi bukan di momen ini juga. Waduh, itu dia. Ada Tung, Tung. Langsung saja coba lihat damage yang dihasilkan oleh Skylar. Aduh, bolanya berapi udah isi semen, batu kerikil, batu kali, semua ada di situ. Bala kompan guys. Tapi memang akhirnya sama hati juga ini gak mudah di pick off ya, dengan pastinya ada item-item defensif juga yang dimiliki. Great, wah, Spear, yep. Choji, Dragon Spear. Ya kalau kita lihat untuk dari segi itemnya ya, berarti ada sekitar total penambahan 65% dari segi critical chance di tangan dari Bruno. Tapi dengan pasif ini bisa dibilang hampir 100%. Teng, ini item terakhir apa ya? Critical kamu banyak waktu, yang dimana DPS terhadap dari Aura Fire ini bakalan udah bener-bener oke banget, tinggal nunggu aja bait tung, ataupun pancingan dari Naomi. Yap. Dapat Skylar tetepan. Bisa sambil kabur kan. Ya. Itu kan ada efek knockback-nya sedikit, plus dia dapetin movement speed tambahan. Dan itu bisa menjadi satu teritori defensif untuk... Freelord kah? Tapi tampaknya tidak ada kontes yang terjadi. Tidak akan ada kontes. Bisa di-secure oleh RRQ. Tidak bawah kah? Ada kontes. Mereka sangat nikmat sendirian, tidak mengganggu, dan sekarang cetung waktunya menekan defense dari Aura. Ini attack speednya udah mulai kerasa banget ya Skylar ya. Ini Aura Fire mau coba untuk dapetin space lagi, pick off gak ada, bahkan hanya ada satu outer turret aja. Biar top lane mantap bisa jadi objektif. Ah, mitnya gak jalan guys. Versik. Versiknya, ini susah banget nge-punish Versiknya. Terlalu tebal.
Mungkin nunggu dari power spike-nya Kabuki terlebih dahulu ya? Itu yang ditunggu sebenarnya. Tapi butuh berapa lama? Menurutku untuk di menit 16-17 sebenarnya udah cukup banget sih untuk bisa mengeluarkan Buset. Power dari Kabuki. Cuman nggak cuma dari Kabuki aja, Van sebenarnya walaupun menggunakan Lancelot, sengaja dia bisa melakukan damage yang lumayan besar juga kepada dari Skylar. Karena Skylar-nya hilang, ini ujungnya... Waduh, Daymaker. ...tinggal di tangan Clay saja. Okay. Kalau kita ngeliat ke arah Versik, Versik masih bisa. Cuman adu tebel sama Aran ini agak bete sih. WON. Oke, itu dia. Lord akan bergerak di area atas. Sementara Clay udah siap pula untuk memberikan efek dari Terrifine-nya. Purple buff nongol tapi dicuekin. Lord akan bersiap masuk. Wah, masih Lord biasa. Sementara Kabuki di area belakang dengan Bennett-nya terus mencicil dan Lord bisa dihadang. Yap, karena tidak diikuti dengan adanya wave di arah. Wah, gimana? Masih game gabut, guys. Bisa di defense. Bersih sana, bersih sini. Tidak dengan jungle yang bisa mereka dapetin nih. Iya. Kalau misalkan kalian pengen tahu ya power sejatinya dari RRQ dengan melakukan invasi map seperti ini. Ini kill point dari menit ke-6 aku lihat enggak beda-beda. 05. Tapi dari segi goal gap-nya dari menit ke-7 yang tadi cuma beda 9.000. Menit ke-12 ini bedanya udah 9.000. Semakin ke sini semakin kesana. Semakin kesana. Tapi invasi jungle memang tidak berhenti, bahkan retribution udah dibuka. Wah, enggak mati. Dengan satu pergerakan dari penalti zone. Arane masih selamat. Pasti dilakukan oleh pemain dari RRQ. Yap, dan sekarang tadi udah sempat dibilang juga sama Choji. Yeah. Bagaimana Havan-nya juga bisa menjangkau ke lini backline. Coba untuk nge-reach ke arah Skylar-nya. Tapi dengan hybrid build seperti ini, apakah cukup? Untuk hybrid build sebenarnya kalau bisa dibilang cukup, itu cukup. Tapi nyentuh ke area belakang, tapi bukan menjadi finisher. Itu yang jadi hal merepotkan, kecuali udah ada yang malahin duluan. Mungkin Aran dengan penalty zone-nya, atau mungkin sama HT dengan ada Terrace Revenge, itu baru bakal works banget. Dan melihat dari segi itemnya, setidaknya ada Thunderbolt yang bisa membuat poking damage dari Van Isol. Waduh, langsung terkena pula karena kok gak diterusnya? Mereka mengurungkan niatnya, ada Persik yang bersiap untuk bisa langsung mengantarkan damage yang pula. Tapi sama HT, ada penalty zone. Gak pakai Purifile. Tang, sama HT, terpick up. Invasi, blue. Oke, invasi blue. Yap, ini dikasih nih Sky Clay. Tidak begitu mahal karena 4 versi. Dong. Menuju ke arah Lord yang sekarang bahkan udah mulai dipegang oleh RRQ. Akankah ada kontes dari Aura Fire? Kalau untuk kontes sebenarnya agak dong, susah, tapi sebenarnya masih bisa. Cuman ingat sama HT juga udah enggak ada, berarti udah enggak ada konsil juga yang kemungkinan ya itu dia. Kelas. Diambil oleh teman-teman dari RRQ dengan secara Lord kedua, Lord Enhance. Akhirnya Aura Fire ini merasakan apa yang RRQ rasakan di game pertama tadi. Oke, masih dapat. Ya, hanya bisa berfarming Ria dengan adanya SDM. Ya, sumber daya minion. Betul ya, dan itu tidak cukup nampaknya karena sekarang 11.800 di Bali. 12.000. Rasanya menjadi aku. Iya. Apa yang dirasakan? Dibalikin. Dibalikin di game yang kedua. Dan sekarang coba lihat Aran-nya masih tapi kombonya tetap keren sengan sih. Aura yang pertama, guys. Clay, karena Clay-nya masih mencari posisi. Lock-nya udah berhasil untuk mendobrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Di area atas. Dapatlah atas. Hancur. Lord-nya masih bertahan sejauh ini tapi efek tadi pada dia udah masuk pula ke dalam tubuh dari Aran. Efek tahun yang enggak kena siapapun. Lord-nya pun akan hilang sesaat lagi. Tapi best. Ya. Bertahan. Yap, masih ada satu inner turret, base turret juga di area bottom lane ya. Yang masih menjadi lini pertahanan dari Aura Fire. Tapi dengan adanya super-super minion yang bermunculan, ini Aura Fire juga punya PR besar untuk defense dan setidaknya memanage. Wah, masih defense. Kalau suka ya dari teman-teman RRQ, ini seakan-akan versi. Wah, skelarnya 12.000 cuy. Aduh, itu berkata bahwa ya udah gak apa-apa kita sobok terus kenapa gitu loh. Jangan di-engage, jangan dipaksain. Tapi sebenarnya itu juga sedikit menguntungkan bagi teman-teman dari Aura Fire. Kenapa? Karena dengan jalannya waktu, pressure yang diberikan oleh Aura Fire, bikin teman-teman dari Aura Fire pun makin mikir lagi. Wah, solusinya gimana gitu loh. Gerakan tambahan? Endgame. Apakah gerakan tambahan? Apalagi, ingat, Kabuki ini adalah tipikal marksman yang di arah late game-nya itu punya power potential. Numangin ke arah Versik dengan butuh 5 clip aja. Ya, ketahuan. Tapi sentri udah dibuka. Ketahuan. Trapping dari Naomi yang udah mulai ketahuan harus pindah lagi nih rumputan mana yang akan dihuni. Tapi kalau misalkan ngelihat dari segi defensive high ground ini Aura Fire cukup strong.
dia punya Kabuki, dia punya Shinne juga, dan di saat nantinya Arara ada kumpul, itu adalah momen nantinya yang bisa diciptakan oleh Samohate harusnya. Ya. Wah. Salah momen pun juga kita lihat bahwa Samohate pun sebenarnya dari tadi juga saling nemenin MM. Mencari momen, bahkan banyak lagi seperti yang dikatakan oleh Aul, blinding yang namanya Tyrant's Revenge. Iya, karena sana, blending. Gak pernah nemu gitu loh momentum yang benar pas. Iya, karena Samohate. Mereka benar-benar gambling bisa banget, juga. Gambling banget, gak ada. Warnanya gak dikasih main, guys. Lihat laju minion di atas kenceng banget. 0-1 tol tapi, guys. Bahkan ini yang membuat dari Aura Fire harus defense lagi. Ya, satu per satu ya. Shinne belum mati. Mulai terisi DHS bahkan diambil oleh Beatrix ya. 4400 bedanya gila. Harus segera di burst. Yap, ini satu kelengkapan item juga yang sudah dimiliki oleh Skylar ya. Ini gold lane, antar gold lane ya, bedanya 4600 antar gold lane sendiri ya. Jadi bisa dibilang sepertiga dari gold gap antara Aura Fire dan juga Aura. SP-nya beda 2000. Metanya beda 3000. Jadi kalau sekali tumbang ya, menurutku udah menjadi salah satu winning opportunity yang sangat-sangat. Wah, free load kah? Tapi sulit banget sih ini. Belum mana oke sih. Belum evo. Karena udah one sided banget dong. Belum evo floatnya. Wah. Fire pun tidak bisa melakukan adanya kontes terhadap Lord Inherge yang belum terevolve pula untuk jatuh kembali di tangan RRQ. Jaraknya coba lihat udah sekitar 12.000 sampai 13.000-an loh. 14.000, Pak. Total point kill sama Polong. 14.000. Ini banyak banget pastinya, dan Aura Fire mereka harus nunggu dulu, harus main sabar. Nunggu momen nantinya dari RRQ, mungkin overcommit kah? Atau akan ada sedikit blunder-blunder kah? Kalau dibilang overcommit sebenarnya masih Teng. Bisa aja, masih possible banget gitu loh. Cuman kalaupun emang ada overcommit sebenarnya masih bisa di-up dengan Naomi sih. Dengan menggunakan Divine Judgment-nya. Ini harusnya Skylar sekali ya dapat positioning ataupun dapat backup di depan dan nikmat banget ya. Dia adalah pemilik damage terbesar sejauh ini. Kabuki hilanglah sudah. Ditarik. Ditarik ke area belakang. Lord-nya mulai masuk ke dalam siapa lagi. Kok kena itu, Van? Bisa mendapatkan kemenangan ini selain dari Aki karena Tung. Sarapnya. Mulai ditembaki tapi mananya berhasil dihancurkan Kabukinya. Mantap jiwa. Kedua. Sarasnya gak mau kalah ya, guys ya. Yang pertama. Ngeri-ngeri dibalikin, bro. Berhasil didapat.